Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kasafam semuanya yang berada di seluruh Indonesia. Kali ini saya berada di kebun stroberi Kasafam Lembang, Bandung. Oke, hari ini kita akan lihat-lihat kebun stroberi Kasafam. Mulai dari nanti pembibitan, kemudian sampai panen. Dan nanti ada stroberi jumbo. Sekalian nanti kita tanya-tanya langsung ke Pak Budi dan Bu Dede sebagai owner Kasafam. Bagaimana cara menanam stroberi supaya menghasilkan stroberi yang bagus jumbo ya. Oke, jalan. Nah, ini stroberinya ya. Jumbo ini. Ukurannya luar biasa besar. Oke, nah ini nih. Ada siapa teh tadi teh? Priska, Pak. Priska, ini. Gimana nih supaya stroberinya bisa jumbo kayak gini nih? Kayak kalau di kebun stroberi Kasafam sendiri di sini kita memang ada grade-gradenya dan tentu perawatannya juga sebenarnya sama, cuman memang ketika panen hasilnya beda-beda. Yang ini adalah jenis yang grade A, yang ini adalah grade B dan yang ini adalah grade C. Grade B ini coba dilihat sini biar jelas di kamera. Oh, ini A. Ini A, yang ini B, ini C. C ya. Kalau yang jumbo? Ya ini juga ada yang jumbo ya, yang jumbo. Ya. Ya, ini stroberinya. Ini stroberi jenis mencir. Jenis mencir. Ya. Besar sekali ya. Luar biasa. Oke. Sekarang lagi panen ya, Teh? Iya, sekarang kita lagi panen. Oke, silakan gimana nih panennya? Oke. Untuk panennya pertama ya di sini kita cabut dengan batangnya sekitar 0,5 cm. Di sini kita cabut dengan batangnya dengan tujuan untuk membuat stroberi ini lebih tahan lama seperti itu. Dan ini masuknya ke grade yang C. Nah, kalau yang ini masuknya ke grade yang B. Kita cabut dari tangkainya sekitar 0,5 cm. Sudah bisa dipanen ya? Ya, karena ini sudah lebih banyak yang merahnya. Oke. Ini masuknya ke grade C. Ini yang apa teh? Coba lihat. Nah, ini untuk jumbo. Ini untuk ukuran stroberi jumbo. Jadi dia lebih besar dari grade A. Oke. Mantap. Untuk yang bawah. Ya. Ukurannya lebih kecil. Itu grade C ya? Ya, grade C. Juga grade C ya. Grade C ya. Oh, dia lebih besar dari itu ya. Ini yang ini grade apa teh? Di atas? Ini untuk yang jumbo. Ini yang jumbo ya? Ya. Grade A dan jumbo besar. Ini kita juga dapat yang grade A nya. Dapat yang grade A nih. Lumayan. Ya. Juga grade A juga. Ini ada lagi buat yang grade A.
juga. Dan ini yang grade B. Ini terlihat ya lebih kecil dari yang grade A tadi. Ini lebih ini ya. Lebih apa runcing ya. Berarti maksudnya grade A ya. B ya. Grade B. B. Ini adalah yang grade C. Ini